Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafra fi ulum fi darini amin. Arsar asyaratu salisu minal isna asyara. Syarat yang ketiga daripada syarat-syarat salat yang 12 adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Batinan ma'arifatihi, al keadaannya secara batin serta mengetahuinya. Ya, jadi salat yang ketiga daripada 12 syarat, syarat-syarat salat masuk waktu. Batinan secara batin, maksudnya mengetahui, yakin di batin kita. Ya. Wa'alam ketahui olehmu anna kulla ibadatin, bahwa setiap ibadah tatawakofu terhenti ia ala niatin, atas niat. La yasi'u fi'luha, tidak sah oleh melakukannya illa ba'da ma'rifati dukhuli waktiha, kecuali setelah mengetahui masuk waktunya. Jadi mesti masuk waktunya. Walau zonan, sekalipun dengan dugaan kuat. Bil ijtihadi, dengan usaha sungguh-sungguh. Fa'in hajama, maka jika dengan ya sekonyong-konyong, bahasa apa itu sekonyong-konyong ya, tiba-tiba gitu ya. Wa fa'ala, dan dia lakukan, akan dia sholatnya lam tasi'a, tidak sah. Wa in sadafal waqta, sekalipun bertepatan dengan waktu, sekalipun enggak sah. Ini syarat soalnya. Fa in lam tatawaqqaf 'ala niyatin, maka jika tidak terhenti ia atas niat perbuatan itu, ibadah itu, kal azan, seperti azan. Ya, kalau azan ini enggak ada syarat niat, enggak ada. Ya. Wal khutbati, khutbah, enggak ada niat khutbah. Nawaitu khutbata, enggak ada. Nawaitul azana, enggak ada. Dia enggak bertepatan, apa, dia bertepatan dengan waktu tanpa ada niat. Kebetulan aja gitu, umpama tepat waktunya. Sahha fi'luha, sah perbuatannya. In sadafal waqta, jika bertepatan dengan waktu. Wa illa, jika lo enggak bertepatan dengan waktu, fala, maka enggak sah. Ya. Ya, paham ya? Paham gak tuh perbedaannya? Ya, jadi kalau sholat adalah ibadah yang mesti niat, wajib niat, syarat niat, syarat niat jadi syarat. Maka ketika dia enggak dia niat, sekalipun bertepatan dengan waktu, maka tidak sah. Ya. Ya. Apa apa namanya? Syaratnya masuk waktu. Maaf, masuk waktu. Ya, syaratnya masuk waktu. Ya, ibadah ya, salat itu diantara syaratnya adalah masuk waktu. Masuk waktu. Kalau dia umpama ibadah salat kemudian dia enggak tahu udah masuk atau belum waktunya, dia sembayang-sembayang aja, ya dia sembayang aja, dia niat, maka itu tidak sah kalau dia belum yakin masuk waktu, ya. Sekalipun bertepatan dengan waktu, karena dia disyaratkan di niat. Nah, kecuali ibadah yang tidak disyaratkan niat,
dia bertepatan dengan waktu, maka enggak apa-apa. Ya. Karena enggak disyaratkan niat. Kalau sholat disyaratkan niat, maka ketika udah masuk waktunya, ya, udah masuk waktu, walaupun sudah masuk waktunya, maka itu tidak sah kalau dia tidak ada enggak ada keyakinan kalau udah masuk waktu, karena dia ibadah yang wajib niat. Kalau azan ibadah yang tidak wajib niat. Ya. Ada perbedaan tuh. Ada ibadah yang diwajibkan niat, ada ibadah yang tidak diwajibkan niat. Ya. Nanti ada perbedaan ketika masuk waktu enggak atau enggaknya masuk. Wa huwa zawalu samsi, dan dia itu masuk waktunya adalah gelincir matahari. Jadi ini kita walaupun kecil menjelimet nih ya. Jadi ini kitab nih walaupun kecil, tapi yang ditaruh oleh pengarang nih inti-inti. Nah, penting-penting. Iya. Penting-penting ini. Ya, kalau enggak penting, kecil, nanti orang sepelein gitu ya. Ini kecil, ya, di mantepin dalamnya. Iya, kadang kita begitu, tukang cincin. Ya. Tukang cincin ngerti dah paham awalnya. Batunya keren, isinya enggak bagus. Ya. Apa batunya keren, besinya enggak bagus. Gitu kan? Iya. Apa artinya? Enggak, oh iya. Udah isinya apa, batu besinya kagak bagus. Batunya jelek. Orang buangin. Nah, kalau besinya ya enggak bagus, tapi isinya bagus, wah ini bagus nih, kita tinggal ganti batu aja, tinggal ganti besi aja, gitu kan? Iya. Nah, udah paham mainnya? Gitu. Sama kitab kecil, bagaimana supaya lebih menarik, diisi, dimuatin, muatan-muatan yang penting-penting. Padat. Iya. Ini enggak sama Fathul Qorib, di Fathul Qorib enggak ada semua di sini, yang di sini enggak ada semua di Fathul Qorib. Iya, sengaja saya ajak baca ini dulu. Ntar udah habis nih baru yang gedean kitabnya. Jadi kita dari bawah dulu, yang kecil dulu. Iya. Wa huwa zawalu samsi, dan dia itu masuk waktu adalah gelincir matahari untuk salat zuhur. An wasatis samai, dari tengah langit. Bi'tibari ma yazharu lana, dengan melihat dengan i'tibar apa yang tampak kepada kita. Ya, apa yang tampak kepada kita, la nafsil amri, bukan hakikatnya. Diri perkara, bukan hakikatnya. Jadi apa yang tampak sama kita aja, bahwasanya matahari sudah bergelincir. Wa yu'lamu bi ziyadati dzilli 'ala dzilil istiwa'i in kana, dan diketahui dengan bertambah bayang-bayang, diketahui dengan bertambah bayang-bayang atas bayang-bayang istiwa jika ada. Jika ada, karena memang enggak semua ada berpasan dengan garis khatulistiwa, ya. Wa illa fa bi hudusi, dan jika enggak ya diketahui bertambah bayang-bayang atas bayang-bayang istiwa, maka dengan terjadinya, ya. Ya. Li zuhri, bagi zuhur. Bagi zuhur, bagi sholat zuhur. Sumiat, dinamai, iya, zuhur. Bidzalika, dengan demikian itu zuhur.
li'annaha karena bahwasanya dia awalu salatin sholla'a Jibrilu Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain. Awal salat yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Nabi banyak ma'iyah. Dua kali fi yaumaini dalam dua hari. Ainna babil Ka'bah di sisi pintu Ka'bah. Mimma yalil hufrata daripada sesuatu yang mengiringi hufrah lubang. Summa ilal hijri bikasilha kemudian kepada hijri Ismail dan kasilha wali fi'li'a dan karena melakukannya waktu zuhirah pada waktu zuhirah ayil hari waktu panas juga karena itu melakukannya di waktu panas makanya dinamakan zuhur karena zuhur itu jelas jelas punggung kan ini punggung ya punggung kan orang kalau kelihatan punggungnya jelas namanya ini wa bulughu zilli kulli shay'in mislahu zaidan 'ala zil istiwa'i dan sampai bayang-bayang tiap-tiap sesuatu yang sepertinya melebihi atas bayang-bayang istiwa in kana 'indahu zillun jika ada di sisinya bayang-bayang ya lil asli bagi asal sumiyati sholatu dinamai sholat bizalika dengan demikian kenapa litana kusi dhaw isam simin ata yapna karena kurang sinar matahari darinya sehingga fana hancur hilang tasmi'an mitanaqusil ghusalati minasawmi bil asri atta tafna karena menyerupai dengan kurang air basuhan daripada baju ya dengan diperas sampai hilang habisnya. Jadi seperti baju diairin airnya tadinya banyak karena ada peresan baju jadinya habis. Begitu pula sinar matahari di waktu asar itu ibaratnya kayak peresan air habis tuh sinar matahari. Ya, kalau masih zuhur masih terang, udah asar udah redup, gitu. Udah kepake bahasanya ini. Wa ghurubu syamsi dan surup matahari ai goyubatu jam'i kursi syamsi hilang sekalian ya semua hilang semua lingkaran matahari nah, masuk semua tuh wa in baqiya su'a'u sekalipun kekal oleh sinarnya ya sinarnya masih ada kan ya mataharinya sudah tenggelam tapi sinarnya masih ada kita lihat di ufuk ini masih merah-merah. Lil maghribi bagi waktu maghrib. Sumiyati sholatu mizalika li fi'liha akima waqtal ghurubi. Dinamai sholat dengan demikian karena melakukan sholatnya itu mengiringi waktu maghrib. Dan melakukannya di waktu maghrib. Wa ghurubu syafaqil ahmari li isya'i. Dan surup mega merah untuk isya'. Wahya bikasil aini dengan kasra ain. Wahya bikasil aini dengan kasra ain wal mad dan mad lugatan secara bahasa ismun itu nama li awal zolam ya bagi awal gelap. Iya. Wasumiyat inami bih dengannya as-salatu akan salat li fi'la karena melakukannya aina izin ketika itu. Ya, isya gelap tuh. Malam, isya udah malam dah. Wayam begitulah siyoknya nadebu takhir ya sunat mentakhirkannya ila zawalil asfari wal abyadi sunat mentakhirkannya sampai hilang yang putih dan yang kuning dan putih mega kuning mega putih sekarang kita udah enggak perhatiin mega ya sekarang kita udah enggak perhatiin mega habis meganya begitu banget ya Megawati. Tapi dulu Megawati memang Masya Allah dulu terkenal banget dulu memang. Masih kita kecil ya. Ya sampai anak adik saya dinamain Megawati. Tapa ulen namanya Megawati.
bawa saya. Tapi alhamdulillah bagus sih, Mas. Dulu lagi tegang-tegang dulu. Sekarang aduh ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah. Amin. Kita doain aja. Wayambaghi khurujan min khilafi man aujaba dzalika. Karena keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan itu. Jadi untuk isya. Jadi untuk isya sunat mentakhirkannya sampai hilang mega kuning dan mega putih. Sampai hilang mega kuning, mega putihnya. Iya. Mega kuning bolokar waktu. Mega putih? PKS. Ini bukan politik, bukan. Koalisi. Pas banget lagi ini. Jadi makanya di Arab Saudi itu waktu maghrib panjang sekali. Saya rasa dia pakai ini sampai udah hilang mega kuning mega putih baru masuk waktu isya. 2 jam bang aja. 2 jam. Maghrib saya perhatiin banget itu. Maghrib jam 7:30. Isaknya 8:30. Jadi yang puasa santai banget itu, enak banget. Beneran enak banget. Masya Allah. Sampai kita makan di restoran. Masya Allah. Udah enak banget. Lonjoran aja. Mantep bener. Asik banget. Kalau kita di sini cuma 1 jam waktu maghrib. Iya. Saya rasa enggak sampai waktu ini kalau di sini ini jadi begini. Insyaallah. Masyaallah. Cepat banget kalau di sini kita baru makan baru sedikit aja udah masuk lagi waktu. Emang kalau di Arab itu aktifnya banyaknya malam. Ya, di Arab aktifnya malam, ya. Malam dia. Makanya kalau kita siang jalan itu sepi banget. Enggak, memang itu waktunya malam dia aktif. Iya, kalau siang itu sepi. Enggak ada orang yang keluar. Malam baru. Ya, asar dah. Baru keluar asar. Waman la syafaqa lahum aw lam yaghib yu'tabaru hina izin ghaibatuhu bi aqrabi baladin ilaihim. Siapa saja yang tidak ada mega bagi mereka? Siapa yang enggak ada mega? Ya. Ya, enggak ada mega ya. Enggak koalisi sama mega berarti. Siapa yang enggak ada mega bagi mereka? Atau tidak surup ya, maka dianggap ketika itu surupnya ya dengan paling dekat negeri kepada mereka. Yang paling dekat aja negerinya siapa, mana yang paling dekat ya. Meganya enggak ada saya. Yang paling dekat, jadi koalisi yang paling dekat berarti. Lihat negeri yang paling dekat, negara yang paling dekat mana kira-kira? Samain waktunya betul. Bi ayyun sama waktul maghribi inda ulaika ila lainihim, dengan bahwa dinisbatkan ya, maksudnya dibandingkan akan waktu maghrib ya di sisi mereka sampai malam mereka, samain tuh dibandingin. Fa in kana sudusu masalan,
ja'alna laila haula'i sudusau. Maka jika ada seperenam umpamanya, maka kita jadikan malam mereka itu seperenam waqtal maghribi, akan waktu maghrib. Wa baqiyatuhu, dan yang sisanya waktu isya, waktu isya. Wa in qasura jidan, sekalipun kurang sekali, ya, kurang banget. Wa tulu'ul fajri shadiqi, dan terbit fajar shadiq. Wa huwa bayadu syu'a'i syamsi 'inda qurbiha, itulah putih sinar matahari ketika dekatnya. Minal ufuki syarqi, daripada ya ufuk ya timur. Al muntashir dahuhu, yang terbentang oleh sinarnya. Al mu ya tulul fajri sadiki al muqtaridi, yang terbentang januban selatan. Wasimalan utara lil fajri, bagi fajar. Wahdil khamsu, ini lima. Lam tajtami, tidak berkumpul li ghairi nabina, bagi saya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salat yang lima, ya, selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Ini salat yang lima hanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alim bisawab wal hikmatu.